Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Baston Haitam. Oke, saya kali ini membuat hand strap holder dari barang murah. Oke, ini dari langsung saja, ini dari holder yang saya beli dari senter kepala, tripod dan lem, dan jangan lupa pakai HP. Oke, langsung saja. Pertama-tama pasang holder senter kepalanya di holder HP. Oke, taruh dulu. Oke, saya lepas dulu, buka dulu lemnya. Oke, kalau sudah langsung saja oleskan lem di holder senter kepala di bagian kiri kanan supaya bisa menempel dengan kencang. Ya, kita tempelkan dulu. Oke, kita keringkan dulu, pastikan benar-benar menempel. Oke, kalau sudah menempel, kita lem bagian belakangnya di sisi-sisi yang tadi belum kena lem, atau kita ulangi lagi pengelemannya setelah menempel supaya lebih kuat. Kasih lem secukupnya. Untuk lem ini cepat kering ya. Ini mereknya merek Korea. Lemnya jauh-jauh dari Korea. Oke, kita keringkan dulu. Kalau bisa dikeringkan di tempat yang panas supaya lebih cepat kering. Atau diangin-anginkan. Oke, kita angkat coba apakah sudah kuat. Ya, sudah kuat, sudah kering. Kalau enggak ada angin, kita tiup-tiup juga membantu cepat percepatan pengeringan. Ya, kita pasang lagi, kita coba. Ya, taruh sesuai posisi yang diinginkan, jangan sampai terkena tombol-tombol yang ada di HP karena nanti bisa mengganggu. Oke, selanjutnya kita pasang tali holder senter kepalanya. Atur ukuran atau posisi sesuai yang kita inginkan dan sesuai ukuran kepala kita.
Ya, udah jadi. Ya, mari kita coba lagi pasang. Ya, kita cek. Pastikan HP menempel dengan kencang. Mari kita coba. Ya, seperti ini hasilnya. Oke, terima kasih. Sekian dari video saya.